terang-terang kan, buat show tadi, bateri live tadi sikit. Minyak ni, ni kalau ni kuning, kuning ke putih? Kalau sekejap tengok lighting ini daripada pandangan kita tau. Ni kalau pandangan kita biasalah rasa bersama. Okay gang, Syed Ali lagi. Ah, tolonglah share dulu. Kita nak start ni. Jap. Kalau putih. Aku rasa kalau kuning lagi cantik ni. Kuning, kuning cantik. Ali gambar tu jap. Dia dah nampak kita dah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita dah nak jalan. Share dulu. Share dulu. Tak ada boki buat macam ni. Kita tahu member. Ni memang zoom yang macam ni. Tak, itu sudah tele zoom. Mana yang bateri tu kat boy tu? Tak apa. Standby bateri yang. Ni kita jalan dulu. Okey. Bismillah. Asal lampu ni dia tak ni ah, dia tak kembang. Ni kembang ah. Tak boleh. Boy pakai ni boy. Dia tak kembang lampu ni. Relax, kau susun ayat dulu. Okay geng, okay geng. Okay, assalamualaikum, selamat malam. Ah, tolong share. Aduh, ni aku malas jalan kat kau. Gambar kau pecah. Macam mana? Uyo. Silau je mata aku. Kau pakai ni gambar kau pecah. Tak silau. Kokok. Okey. Dah telur dah sikit. Terang tu. Tak apa, ni sambil jalan kita tengok dulu kan. Tak apa, jalan. Aku bagi kau pakai kuning macam Syah punya. Ha, ni kuning ni. Ha, dia kalau dia powerful dia warna putih. Eh, terang kan? Ah, ni cantik eh color dia. Cuba tutup lampu. Ya. Yep. Okey geng, jap korang tolong dalam tolong share. Okey, wuh cantik bhai lampu. Bateri mana-mana. Ha. Kalau dia dah low ni ke atau ni? Dia charge power bank eh? Aku ada kat kepala sebenarnya. Ada power charge ni, power bank. Tak ada. Tak ada eh? Ini pun power. Ni tak boleh zoom eh? Tak boleh. Itu kalau kau tegak memang dah jauh. Okey, ui baik. Okey geng, tolong share. Salam Bukit Baik. Waalaikumsalam baik. Okey. Sekarang kita on the way semua ke lokasi. Depan tu semua dah bergerak. So malam ni kita okey, saya bagi satu sekali lagi malam ni kita lokasi kita di Pulau Besar Melaka. Dan malam ni kita punya aktiviti kita akan hunting. Pasal siang tadi kita dah pergi survey lokasi di mana ada location yang ada connection lah. So ada dua location di Padang Golf dan resort lah. So siapa-siapa ada dalam ni minta tolong share. Kali ni kita akan buat secara langsung dekat Pulau Besar yang katakan macam-macam cerita pasal Pulau Besar apa semua. So malam ni kita bukan nak merungkai, kita cuba nak santai-santai tengok apa cerita. Malam ni kita ada dua sesi. Dua sesi, satu sesi double hunting lah. Untuk dua orang dulu, sesi untuk dua orang dulu selama satu jam. Pasal apa, kita nak tahu macam mana situasi di waktu malam di kawasan yang siang tadi kita hunting. Dan sesi yang kedua, solo hunting. Solo hunting itu agak mencabar sikit lah. Mencabar sikit pasal apa, dalam siang tadi kita hunting pun kita terserempak kinzel lah. Kinzel tu amat menakutkan dan mengerikan lah tadi. Kita ambil kayu baru dia nak lari. So permulaan ni kita buat double hunting lah, bukan secara solo. Selepas satu jam kita akan buat solo hunting. Pasal apa, kita apa-apa pun utamakan safety first lah. So kau boleh nampak visual. Ini kawasan Pulau Besar. Dan kita akan melalui makam Tok Janggut dengan makan Tok Putih. So tentang story tu saya tak boleh nak cerita lebih detail lah.
Aku dah share. Thank you Syed Ali. Siapa yang share, terima kasih banyak. So hari ni 4K4I Pest Paranormal buat kali pertamanya buat live. So korang beruntung lah, kita buat live yang kali pertama di kawasan tempat yang banyak sejarah dan misteri. So sekarang diorang dalam perjalanan, saya dengan Kai berdua. Okay, so diorang kat depan sana. Malam ni kita anggota yang ada aja 6 orang. Okay, 3 pada MPT dan 3 daripada 4K4S. So malam ni kita akan pecah semua 2-2-2-2. Semua berpasangan 2-2. So malam ni kita punya konsep 3 penjuru lah. Malam ni kita punya konsep 3 penjuru. So agak berlainan sikit lah paranormal kita kali ni. Banyak. Tengok eh, ni suara sang pantai. Baik eh, flashlight ni terang. Cuma nak pegang lah. Okay, macam ni pun silau mata nak tengok ni. Keluar tu. Tolong dia. Okay, visual okay ya? Tolong share geng. Visual okay ya? Okay, ni kita nak perjalanan kurang setengah kilo lah nak naik atas. Siapa yang dah masuk petang tadi, alhamdulillah korang akan nampak visual. Okay, ni aku katakan kucing putih mesti ada kat sini. Aku ada cerita tengah, aku tak cerita tengah dengan Syahul kan. Ni kucing putih. Kalau kau pergi Pulau Besar, kau akan jumpa dulu kucing putih ni, InsyaAllah. Kau akan naik Pulau Besar, kau akan jumpa kucing putih dulu dekat area makan Tok Janggut. Dia akan bermain kat area makan Tok Janggut, kucing putih ni. Kau akan jumpa dia dulu. Okay, so kita jangan fikir yang negatif lah. Dia main kucing, kucing asli. Dia just ni, dia tak akan main sebelah sana. Dia main area sini je. Dia main kawasan sini. Dia duduk kat area makam-makam Tok makam Tok Putih dengan makam Tok Janggut. Okay geng, so ada soalan, pertanyaan, korang boleh tanya. Kau tanya kita orang, apa benda yang korang nak tanya, tak apa, cakap je. Jawab-jawab. Ya, ada orang sana. Tak ada orang. Ada orang duduk sana. Tu kat sana tu. Tu kat situ ada orang duduk. Abang yang sini tu kot. Bukan, ada 5-6 orang. Budak yang anjing tu kot. Mungkin lah. Okay geng, kita tak boleh nak cakap kuat pasal ada orang kat sini. Okay, kita orang tunjuk macam ni lah. Okay geng, kat sini depan ni ada makam Tok Putih. Pasal kita lalu sini ada orang je. So sementara kita ke lokasi untuk orang share. Boleh? Jangan pelan. Boleh. Ya. Okay, sini makan Tok Putih ya. Maaf. Okay geng, thank you geng. Kau orang awesome lah, banyak support lah, terima kasih. Okay, so sekarang kita ada dekat area museum Pulau Besar. Museum depan ni saya ni, museum Pulau Besar. So malam ni, saya boleh ulang ya, kekuatan anggota malam ni untuk paranormal 6 orang 3 daripada 4K4S, 3 daripada MPT Melaka Paranormal. So malam ni kita bersama Abang AG channel CC. Okay, Abang Am daripada MPT Melaka Paranormal, Shah MPT Melaka Paranormal, dan Kai daripada MPT Paranormal. So kita punya hunting 4K4 adalah Boy Hunter Pascal. Okay, so malam ni kita 4K4S Boy Hunter akan hunting untuk live 4K4S untuk buat kali pertamanya di dalam Facebook. Yeehaw. Okay, so kita pergi jalan. Selamat jalan tegak. Okay, so sini kita tak boleh nak cakap kuat-kuat. Kita kena pelan-pelan. Asal ni zoom ni ada guide angle. Okay, so korang tolong share. Pakai gimbal tak ni? Goyang asyik kamera. Memang saya tak pakai stabilizer, saya pakai stand saja. Perlu ke buat macam ni? Tak perlu. Suka-suka je. Laju, no
Laju, no kamera. Sekejap, sabar. Kita nak on the way. Okay, sabar. Korang tolong share je. Sebenarnya malam ni, kita buat program ni, kita just nak santai-santai. Biasa malam kan channel dah habis kan. Pukul 12 dah tak ada TV 3, satu pun ada. So, kau boleh lepak dalam ni. Okay, kita akan naik datang bukit. InsyaAllah. Okay, macam tu. Abang mancing hilang fokus tu. Abang mancing hilang. Siapa pula mancing? Okay, kau boleh tengok visual pokok ni lah. Macam mana? Kalau nak naik bas sini pun boleh ke, Syah? Kalau kita lalu sini tadi, dekat area bangunan ni kan? Kalau lalu sini dekat dua blok tadi. Lalu sini? Ah, jumpa blok tu ke? Cuma sini naik tangga. Sini kita naik sini. Okay, geng. Tolong share. Okay, soalan. Ah, ikut sini boleh ataupun ikut sana, tangga. Okay, geng. Soalan. Nak menaiki bukit ni. Panjat aku. Yalah, aku nak mati apa je. Okay, sampai sini lah. Tak ada angin. Memang kepanasan lagi kita. Okay, geng. Mengah. Okay. Minta tolong share. Kita orang baru first time buat live Facebook. Uh-huh. 4K4S. So, minta tolong support lah. Support. So, sekejap lagi Boy akan buat live. Kita on the way ke lokasi ni. Korang boleh tanya lah. Jangan duduk diam. Borak-borak sikit. So, maklumat siang tadi dah bagi tahu. Dekat live petang tadi dah bagi tahu apa dekat Pokok Sula, dekat resort tu, dekat Padang Golf. Semua dah bagi tahu petang tadi. So, kalau siapa yang terlepas cerita, boleh pergi ke siang tadi punya live lah. Ni laluan dia sini semua. So, situ ada 2 biji. 1 biji, 2 biji. Tu punya apa? Tu, ini resort dah. Resort kosong lah ni. Salam para, waalaikumsalam Faizal Ismail. Cari apa? Saya mencari ketenangan. Cari IPT. Ha. Okay. So, kalau ada macam agak-agak yang komen yang negatif tu, kalau rasa nak stay, stay lah. Tak nak stay, tak apa, tak paksa. So, kalau rasa macam line ni membosankan, tak apa. Tak kisah, nak keluar pun tak ada masalah. Kalau rasa macam seronok ataupun nak nampak, nak menunggu satu something, korang boleh stay dalam ni. So, aku sebenarnya mengah ni jalan naik bukit. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Cari apa? Tak cari apa? Rasa-rasa nak tengok-tengok je, tak ada masalah. So, mungkin kalau sebab apa tau. Bila kita baca komen, kita akan rasa kemarahan. Okay? Bila kita tak baca komen, orang akan rasa kita follow komen. Macam itulah. Pasal apa? Kalau boleh kita tak nak baca komen, kita nak fokus. Kita nak fokus apa yang ada. Assalamualaikum, salam. Sanisa daripada Singapura. Wow, jauhnya. Ini resort yang kosong lah. Bagian yang kosong. Farid, inspector. Bawa pandang eh. Akak ada rekod offline tak? Ada. Apa? Ada kan? Ya. Ada. Berapa kamera ke semua just rekod live phone je? Ada? Ada. So, minta maaf. Saya ni baru first time buat live Facebook. Saya tak berapa nak faham sangat pasal Facebook. So, share banyak ajar saya lah. So, kawasan-kawasan ni okey eh? Ada current masuk sini. Ada current siap pula, Syah. Pagati bawah semut. Semut itu banyak. Okay. So, kita pergi belah depan. Okay. Base sini ya. Okay. Jadi, kau sekali ya. Masa tempat ni dibangunkan tahun-tahun 90 dulu, banyak gangguan tau. Pasal apa? Sekitar bangunan Seleh dan Padang ni, banyak kubur-kubur lama. Daripada dulu pulau ni, banyak penduduk macam kampung. Datangnya daripada pedagang. Pasal apa pulau besar ni, ada sumber air yang bersih. Belakang pulau besar ni, laluan Selat Melaka yang paling sibuk. Banyak dia akan singgah kat sini lah. Untuk ambil air bersih. Ada yang menetap kat sini. So, resort yang dia buka ni,
kebanyakan bawah ni semua kubur. Ha, dah banyak gangguan lah. Tadi kita dapat borak dengan brother tu. So kita nak pergi tengah dulu, jom. Tengah padang tu. Ha. So siapa nak boleh start anting, kita orang pergi sana. Ke sana? Tak, nak pergi base dulu ke atau nak pergi padang terus? Ha, siapa yang nak main kat padang? Engkau antara dua-dua, engkau dengan boy. Ha? Kau nak area padang dulu ke atau resort? Resort. Kalau padang, kita pergi padang dulu. Sampai itu kita orang pergi sini. Bermakna kalau kau pergi padang, kau dah tahu base kat mana kan? Dekat tempat berada tadi. Oh. So kita tunggu kat situ. Ha, mana kita dah boleh kat sini lah. Atas ni dulu. Ke kau nak start pasal sana? Sana boleh, sana boleh. Ha. Ha, cepat kau pun. Mana-mana jangan tanya aku. Nak start ni dulu? Ha, ha. So nanti boleh kat situ. Nanti diorang ke padang akan pergi situ. Okay. So kau nak main sana dulu lah? Okay, boy main sini dulu. So aku nak tunjuk dengan boy. Boy tak pergi tadi tempat ni. Jom je. So nanti kau terus tunggu dekat depan lobby tu pun okey tak? Ataupun dekat guard tu? Tak, tak. Macam ni? Aku nak tunjuk dak boy dulu tempat dia. Maksudnya ada babi dia tadi. Haa. Macam dia, kau ikut boy lah. Syah, Kai ikut Syai. Pasal main kat ada bangunan. Syai. Am, okey Am. Ikut boy. Kan kita jumpa sana, Syah. Okey, saya sekarang nak hantar boy dekat lokasi. Selcom sini okey tak? Okey, okey. Ya. Yeah. Eh, tolong salam pun panas tu. Ha. Os. Mana air tu ni? Ha. Kau tak kena ni? Ah, sudah kau. Memang kehausan lah, kering tekak ni. Bawa mama tengok air. Ha? Mama tengok air dia. Tekak dah kering. Okay, geng. Kita akan pergi ke padang kau. Wish. Kita dah sampai sini. Aku rasa bulu rumah aku dah naik. Eh, sini boy. Okay. So, boleh melaluan sini. Lalu sini hati-hati, kau kena cari kayu lah. Pasal tadi siang tadi aku dah jumpa King Z. Cari kayu. Standby kayu dulu. So malam ni agak mencabar sikit lah. Pulau besar ni, bunyi banyak. Naik ke area kolam bos. Yes, depan ni kita akan pergi ke kolam biawak dan depan pokok sula. Korang relax, tolong share je. Bukan kena bayar, tolong share je gang. Cari kayu. Buka lampu dulu. Oh, malam ni memang live gila-gila punya. So korang rugi kalau kau tak masuk. Okay, depan aku ni semua sekarang padang golf eh. Nampak ke? Padang golf eh, lapang dan belasan hutan. Okay. Korang nampak macam mana suasana kat sini. Memang menyeramkan. Visual dia memang menyeramkan. Siapa-siapa yang ada kat sini, korang akan rasa macam mana aku rasa. Bulu goma aku sudah menaiki kakiku. Okay. Nampak kan? Okay. Sorry. Okay. So, kau nampak tak apa yang aku suluh depan ni? Pokok yang besar tu. Itu pokok sula. Tu. Okay. Pokok sula. Bila kau jalan ke depan sikit, kau akan jumpa satu kolam. Okay. Kolam biawak. Okay. So, kalau kau terus sana, aku rasa depan sana connection ada agak low lah. So aku ingat kau main sebelum kolam lah. Sebelum kolam kau jangan main sana. Kalau kata dah connection dia low, kau terus kena patah balik area sini. Dia ada dua laluan. Laluan padang, kau nak main sini, ataupun lalu tepi. Am, suruh enam. Lalu sini lah. Oh, patah balik lah. Lalu sini. Kau belok ke kiri pergi ke resort. Okay. So kau lalu sini. Ni laluan bawah. Ni tepi ni ada laluan. Ah, ini akan lalu hutan lah. So sini lalu bahagian padang. Okey. Berapa sejam lah? Dalam sejam lah. So kita nak start sekarang pukul apa eh? 12:30. Okey. 1:30. Kau boleh riki-riki tempat dulu. Riki-riki dulu. Kau tengok jalan sini dulu macam mana. So kita akan start lagi. Sabar. Kita nak tunjuk pada yang bahagian hunting dulu. Memang live. Okeylah, aku letak live inilah.
pegang pun kawan pening kepala. Okey, aku letak dulu eh. Pegang semua dah kata pening kepala pusing-pusing. Pasal kita belum start. Kita start pukul 1, geng. Pukul 1. Masih awal lagi. Okey. Buka lampu ni. Okey. Jom aku tunjuk semua. Okey, geng. Siapa baru masuk tu tolong share. Kawan-kawan. Share. Okey. Tak batuan, share. Dekat belakang pokok sundur tu, bawah sana tu macam. So kalau boleh, lampu ni jangan peng dah sana sangat. Kalau boleh peng arah ke sini. Jangan ke arah laut sana lah. Saya jalan dulu. Dah dah, kita orang dah cari jalan. Jalan dah ada, cuma nak apa? Nak start je. So kita orang start dalam pukul 12:30 dalam lagi 12:30 kan. Ni start berapa? Oh, ikut dia orang ah. Ah, kejap lagilah dalam 5 minit lagi. Kita orang start 5 minit lagi. Nak start pukul apa? Yalah, ilah ilah. Start lah. Okay, siapa yang baru masuk tu tolong share lah eh. Minta minta share. Gay yang baru masuk tu tolong share. Ha, okay. Okay, kita stay dulu sempat jap. Dalam 5 minit kita orang start lagi. Dekat area makam 7 beradik pun area apa ni? Area-area dia juga. Dekat situ memang dekat situ ramai orang. Dekat situ dekat area 7 beradik tu macam mana cakap eh? Dekat situ ada ramai orang lah. Dekat situ kita tak boleh buat. Surau kan? Makam nenek aku tak pergi. Suka, nanti aku tutup lah. Makam nenek jauh. Jauh pergi. Kita sekarang kita orang dekat Padang Golf. Sekarang kita orang dekat Padang Golf dekat dengan pokok sula. Okey, kat pulau besar. Makam nenek jauh. Makam nenek jauh. Ah, makam nenek. Dia belakang, belakang pulau. Belakang pulau eh? Belakang pulau. Belakang pulau. So jauh dia sikitlah nak pergi. Okey. Okey, kalau nak pergi kita orang kena naik motor. Share, yang mau masuk tolong share eh. Tolong share kat kawan-kawan. Relax. Lagi ayat-ayat yang kau guna tu kalau berelak cicil je. Masuk aku jah macam borak-borak. Ya. Rasa kadang-kadang benda ni biasalah dia main kau punya emosi. Kau chill je. Am kalau tengok boy dah macam agresif kau chill kan. Boleh boleh boleh. Okay? So aku akan pantau lah dan lain-lain tak sampai mana yang ada lain. Kalau kau nak pantau on the spot, kau pantau left arm. So aku ingat arm, kau duduk belakang boy. Ayah. Kau buatlah aku masuk line kau. Boleh boleh. Kau share mana, mana? Tengah share ni. Jinggo ke tu kan? Tak, hantar kat WhatsApp. Aku pergi kat WhatsApp. Mana bukan WhatsApp aku. So punya phone ni? Kai. IG ada. Nanti IG hantar kat kau. Eh, hantar kat kau pun yang pun kau kat aku. Main spam spalor pula dah. Okey geng, tolong share lah. Okay. Kita nak start pukul 1. Sini aku borak-borak lu. Pukul 1 kita nak start. Pukul 1, pukul 1. Bawa dah start. Okey. Tak apa, awal lagi. Kat lampu, kat lampu. Okey, kau borak depan ni. Aku tak nampak komen apa. Tak apa, biar aku baca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Bukan selamat malam, selamat pagi. Kepada yang bukan Islam, okay? Kami adalah grup baru yang baru wujud di dalam dunia Facebook. Dunia Facebook. Okay, kami bergiat selama ni di dalam Bigo Live. Tapi hari ni kami cuba untuk masuk di dalam Facebook lah. Macam mana? Tengok sambutan korang macam mana? Boleh tak terima macam mana kami? Kami akan guna cara kami. Kami tidak akan guna cara orang lain. Kami tetap kami. Orang lain tetap orang lain. Okay? Itu je cara kami. Jadi, yes, ada. Gua gunus. Jadi saya nak bagi tahu korang. Saya adalah orang baru. Korang anggap je saya adalah orang baru buat paranormal. Jika salah tegur. Tapi jangan kecam. Beza eh. Tegur dengan kecam beza. Mungkin tegur. Boy, awak punya bahasa tu macam kasar sangat lah. Tu tegur. Kalau cakap,
Boy, apalah kau cakap pukimak-pukimak ni macam orang bodoh. Ha, tu kecam. Ah, ini itu beza dia. Kita sesi suara kenal untuk Kuku Fokke Boy. Ah, jadi nama saya, korang boleh panggil saya Boy. Okey? Saya memang tukang hunting, mungkin daripada Fokke Boy bahagian hunting lah. Ah, memang bahagian hunting saya. Jadi Jingo memang dikenali sebagai organized dengan AG. Dia yang banyak bagi semangat kat saya apa semua. Jadi saya nak korang cuba terima saya. Okey, dalam dunia ni lah. Sebab bukan senang kita nak suruh orang terima saya, terima kita ni. Dua orang tak isi. Baik, kau duduk belah sini, kau boleh nampak komen. Lepas ni AG pula cakap. Duduk belah sini. Aku cakap apa, tak nak cakap je. Tak apa, bagi kau dulu. Sorang-sorang, kita kena kenalkan dulu biar orang faham. Terkeluar pula kan aku. Biar orang tahu siapa kru-kru 4K4S. Jadi 4K4S ni saya cakap dengan korang baru first time live paranormal hari ni. Jadi korang tak perlulah nak tanya buat apa, cari apa, dah tentu-tentu paranormal. Paranormal korang sendiri akan tahu apa benda. Okey? Tak perlulah bertanya berulang-ulang kali. Apa tu? Loy tak ada dalam grup 4K4S. Tak kenal. Minta maaf, tolong jangan isu daripada Bigo masuk ke dalam Facebook. Bigo is Bigo, Facebook is Facebook, okey? Kalau boleh dalam ni kita tak nak sebut. Sebab dalam ni saya cuba untuk layan untuk Facebook, no Bigo. Tolong hormati, okey? Pascal satu kali tak boleh. Hari ni saya akan buat, saya adalah orang baru. Saya tidak akan tunjuk kepala lah. Jadi saya tunjuk macam mana saya orang baru. Kita masuk kandang rimau, kita mengaum. Mana ada kita masuk kandang rimau, kita mengembut. Okey, baik bosku. Okey. Itu je daripada saya. Tak apa, bukan kena band. Mana bukan kena band pun. Kenalkan diri. Okey, ni Ali 4K4S. Okay, lah. So malam ni kita buat live yang kali pertama. Okey, geng. Assalamualaikum. Okey, saya AG lah panggil kan. Dalam Facebook AG juga. AG ke tu? Boleh follow saya lah. Nama AG ke tu? Okay. So, saya pun position kau? Position saya sebenarnya untuk kawal. Kawal sebenarnya macam base lah. Base ni lah. Apa ke kan? Untuk kawal untuk boy nak pergi hunting kan. Ada apa-apa paging je. Tolong. So kita pergi. Kalau kilang orang panggil technician lah. Tentu tu. Jantulah okay. Kita orang baru-baru je lah Facebook ni. Minta tolong lah support kita orang. Support lah 4K4S ni paranormal. Apa-apa pun tolong share je. Itu je. Okay. Tu dia Mahai. Tu dia. Betul tu bosku. Yes, betul tu Zakaria Rariaum. Okey, kita akan start dalam pukul 1. So ada lagi 15 minit lagi. Ada masa untuk share. Okey, ada masa untuk share. Untuk korang lah share kat kawan-kawan. Minta tolong lah kawan-kawan kan. Support sikit lah kan. Muka nak tak mana kan. Itu ayat kau. Ayat kau. Ayat jingga ada semua. Aziz doakan semua dipermudahkan untuk pagi ni ya. Okey, terima kasih yang doakan kami di dekat mana? Facebook. Mendoakan atas kesejahteraan kami ya. Itu je. Apa-apa lagi nak jawab? Apa lagi nak? Soalan. Jadi jingle pula. Tanya soalan dulu kat AG. Siapa nak tanya soalan? Siapa nak salam pula dia. Siapa nak tanya soalan dekat saya? Kan? Nak kata saya handsome masih. Masih. Kosong ni single. Saya single lagi. Tak nak try. Okey, ada soalan? Okey, tak ada lah. Geng yang baru masuk tolong share Tolong okay. Share je. Apa? Duduk sini lagi. Okey. Saya orang boleh panggil saya Jingo lah. So saya nak bagi tahu tentang page 4K4S paranormal hari ni kira genap lah dalam tempoh 4 tahun. Yang kita buat hari apa ni? Hari apa? Minggu lepas. Hari apa? Minggu lepas baru lagi lah hari Selasa tu lah. Dalam 5 hari lah. 5 hari kita baru buka page untuk Facebook paranormal. Pasal apa kita bukan nak cari yang benda yang negatif lah. Sebenarnya semua kita datang sesuatu tempat, konsep kita paranormal. Cuma berlainan sikit, maksud saya lebih kepada
tentang sejarah, mistik dan mitos-mitos, dan daripada bualan mulut-mulut orang lah. So di lokasi Pulau Besar ni sebenarnya banyak cerita lah, banyak cerita, banyak dari kisah daripada Google, daripada tourism apa sebenarnya. Kisah ni ni macam-macam lah. So kita datang ke sini bukan nak cari benda tu semua, cuma kita nak tahu pasal lebih kurang dekat. Okay, so Okay. So kita orang minta korang support. Dan saya saya punya bahagian untuk bahagian saya lah, macam AG lebih kurang macam saya, kita akan set up untuk lokasi dan pergerakan. Dan kita punya fokus utama untuk hunting adalah Boy. Boy akan hunting setiap live paranormal fokus di dalam Facebook. So sesiapa yang berminat untuk menjadi fan terpulang boleh follow. Dan tolong komen-komen negatif, sebenarnya kita boleh ambil kalau satu tu satu pengajaran atau teguran yang elok-elok. Okey, kalau tanya buat apa ke apa tu semua, saya rasa itu soalan yang kita tak boleh nak jawab. So kita punya caption pun dah tulis apa yang kita buat malam ni. Bukan kita pergi Melaka Mall ke Shopee Mall, bukan. So korang faham-faham lah. So kalau ada yang jenis kesilapan daripada kita orang, tegur, PM tepi atau call, kita akan accept. So lokasi sekarang malam ni dibantu oleh kita punya sahabat tim pada Melaka Paranormal Team, yang dianggotai malam ni 3 orang. Syah MPT, Am daripada MPT dan Kai daripada MPT. Kita ada masa lagi sikit, pukul 1 kita akan start. Dan satu lagi, malam ni kita ada 2 live MPT Melaka Paranormal lah. Kau boleh masuk 2 live. 2 live di 2 lokasi. Satu di resort dan satu di area Padang Golf. So Boy, dan malam ni saya dah letakkan di kawasan Padang Golf dan Pokok Sula. Pokok Sula ni saya nak cerita ambil sikit. Pokok Sula, saya cerita pasal Pokok Sula Saya ambil sikit je. Pokok Sula ni dalam kisah dia cerita daripada zaman dulu, penduduk-penduduk sini-sini banyak dulu, banyak ke perkampungan lah kat sini, yang dikata orang pun ditangkap haluat dan diikat di pokok, perempuan dengan lelaki, dan disula, hukuman dia sula sampai mati. So pokok tu masih ada lagi. Kau boleh nak tengok pokok tu kat mana, kau boleh search Google Pokok Sula Pulau Besar Melaka. Kau nampak bentuk sosok macam orang lah. So Boy akan hunting berdua. So kita sebenarnya nak solo hunting, tapi kita bagi 2 orang dulu untuk 1 jam yang pertama. Ok, sesi yang kedua solo hunting, Boy akan hunting. So tengok lokasi, dia akan bertukar-tukar dengan Shah MPT. Ok, so sekali lagi minta tolong share dulu sebelum kita orang start. Live ni akan mendegak je ke? Mendegak macam ni? Macam ni ke? Yes, mendegak macam ni. Nanti penat main urut ni, urut sabar kaki. Tak sabar nak tengok ni. Kebetulan buka Facebook tengok live paranormal apa korang semua. Terima kasih. Terbaik and good. Terima kasih. Gula. Itu yang kita nak, semangat. Geng yang mau masuk tolong share. Thank you geng. Tolong share. So saya nak bagi tahu satu lagi 4K4F yang ada di lokasi 3 orang. Sebenarnya 4 orang yang pantau live daripada jauh adalah Intan Suraya. Okey, siapa yang kenal-kenal lah, yang tak kenal tak apalah. So dia kata orang pun tulang belakang kuat daripada 4K4S. Sebelum ni kita daripada aplikasi lain, bukan daripada Bigo. So kita start di Bigo di Facebook. So kau mahu tolong share. Ada lagi apa soalan sebelum kita nak start? Start awal pun tak apa ni. Tak Boy dah semangat ni. Ya Boy. Betul. Ya lagi okay. Yang akan baru masuk tu tolong share. Tapi kalau yang Pascal tu satu kali boleh? Boleh, slow lah, down. Itu boleh, trademark tak ada masalah. Ubah muka kawan tu. Okey. So kita jangan, ini kita punya style, bukan kata orang nak mencabar atau apa-apa, cuma kita semua ada trademark dia masing-masing daripada setiap hunting. Padang Golf tempat yang indah dulu. Pernah aku ada pengalaman dulu kat situ. Kalau ada rezeki adalah di Padang Golf sebelum masuk ke Batu Belak. Okey, saya nak cerita Saya duduk dekat, bukan saya duduk kat pulau lah. So saya cakap saya dah banyak cerita kat sini. Pasal apa? Bapak saya memang daripada tahun 60-an di Pulau Besar di makam. Banyak cerita yang saya tahu. Apa yang awak cerita tu benar. Saya tak nak cerita apalah, takut nanti orang kata saya buat cerita. Sebab tu saya ambil lokasi di kawasan sini, Padang Golf. Okey, dekat sini sebenarnya ada 12 perkampungan bunian Batu Belah, Go Yunus, okey, siapa yang tahu. Dan Marina Resort, semua di belakang pulau. Cuma kita tak boleh nak ke sana disebabkan connection tak ada. Line tak ada. Okey, bukan hari ni saja kita pernah pergi, kita dah lebih pergi 4 kali.
4 kali kita orang pernah pergi tapi connection tak ada. So sekarang kita ambil bahagian yang ada connection saja. Lain tempat kita tak boleh nak buat. So malam ni kalau ada rezeki, so malam ni boy akan hunting. Kalau ada penampakan ataupun ada yang pelik-pelik apa semua, jangan yang anggap negatif. Korang kena kalau boleh, kalau boleh lah nak nampakkan benda tu ataupun betul ke tak betul, mata fokus peka. Kalau kau rasa was-was, rekod. Kau akan tengok 2-3 kali, kau akan tahu apa benda. Kalau setakat sekali pandang, bau. Kadang-kadang daripada live ni banyak infek dia, daripada lighting, daripada kamera, daripada daun pokok. Kau dah cakap benda tu sebenarnya silap. Kalau kau nak tahu benda tu betul tak betul, korang kena rekod ataupun kau repeat balik video tu, buat slow motion, kau akan nampak apa benda yang korang nampak. So kita tak nak cakap benda tu ya je tak ya, korang yang nilaikan sendiri. Okay? Kalau ada salah daripada boy, kesilapan daripada boy, tegur. Boleh tegur dan nasihat kita orang akan accept. Okay? Macam mana? Dah boleh on? On lah. Okay boy? Boy? Okay, siapa sekarang setuju nak on? Tekan 1. Go. On. Tak ada, okay. Tak ada. Ini sini kita jangan melibatkan yang lain. Minta tolong Lisa. Kalau boleh jangan melibatkan lain punya aplikasi. Kita nak di Facebook saja. Okay? Tak payah tanya siapa-siapa dalam ni. Ini Pocket Fire saya dah cakap. Pocket Fire 3 orang saja di sini. AG, Jingo dan Boy Hunter. Okay? Jangan tanya soalan orang yang tak ada di sini. Okay? So, jangan maksud saya kita fokus sama-sama. Kita lihat apa yang berlaku malam ni. Okay? Okay. Orang tu berhak. Tekan 1 tu. Okay. Stand by. Tengah menunggu ni. Kebetulan buka Facebook ni ada pula geng paranormal. Ini copy paste ayat tadi ni. Okay, geng. So, kita... So, copy paste ke copy paste? Copy paste. Copy paste tu apa? Itu paste 6. Okay. Nanti apa ni? Tak ada lah. Okay, kita dalam sebenarnya kadang-kadang bila kita buat paranormal ni, suka tak boleh suka sangat. Bila kita rasa takut, kita kena buat satu gurauan untuk menenangkan diri kita. Sebenarnya petang tadi kita hunting kat sini, kita terserempak dengan kinzi tau yang ada taring. So malam ni risiko agak tinggi. So ada? Hah? Apa? Okay, kalau contoh mana? Sekejap, tunggu. Cakap live. Kalau live lagging. Kalau live kita orang lagging, kau orang boleh masuk dekat MPT Melaka Paranormal Team. Boleh Takut sini lagging, kau akan masuk pergi Melaka Paranormal Team untuk info di sana. Okey, dah ada. Cuma malam ni dulu live. Okey. Aku dah makan sebelum boleh jalan. Okey, sambil nak bagi lampu ni. Okey. So, lampu kita dengarkan bismillah. Ha? Lampu ni aku backup. Backup lah. Aku ni lampu ni. Ada lampu? Ada. Okey, tun. Dah ini lampu aku. Yang usik Lembat tu. So, ini lampu aku. Aku pantau apa pun kan. Sebelum ambil jarak dalam 10 meter. Jauh sikit. Kita apa? Okay, kita dah buat pembukaan. Ini bukan pembukaan, ini untuk jas kita je. Okey, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu je. Al-Fatihah je sebenarnya. Kau dah cari ni kayu apa semua, standby kan jalan. Dah. Tu. Bye. Gantung. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih. Thank you Jingo. Welcome. Mana yang baru masuk tu tolong share dulu ni. Kau dah dah jumpa dia ke? Okey, saya Boy Hunter akan sebelum. Kenapa bising sangat ni? Okey, kena start aku satu jadi aku on the way kat kau ni. Jadi saya sekarang cepat bos, kena gigit nyamuk ni. Okay. Pergi bakar ubat nyamuk dulu. Cari Munir dengan tipu-tipu. Tak. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Boy Hunter. Okey. Stand ni terlalu panjang. Sekejap Sekejap guys. Minta maaf. Oh, pantat. Okey, stand ni terlalu panjang. Saya tak boleh fokus. Okay.
Eh, Jingo. Eh. Ni beg ni. Eh. Allah. Ni beg tinggal. Beg apa? Beg hitam, beg hitam. Takkanlah aku nak buat dia hunting ball. Beg. Ni, ni, ni. Sekejap eh, geng eh. Minta maaf si ada berlaku kesilapan. Ni, wey. Ni, stand ni. Takkan aku nak pegang bus stand. Ni. Aku dah tak dalam beg. Ya Allah. Sabar, sabar, sabar. Suara slow-slow. Terperanjat nanti. Okey, 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 okey. Ni, ni, stand Shah. Mai. Dia punya navigation. Tak apa. Kau nak buat mana? Cabut je lah. Kau nak buat beg? Kalau kau, ha, buat beg. Sebab beg ni baju aku. Okey. Kejap, guys. Eh, apa ni? Ini dah buat rekod ke? Ha, buat rekod. Sekejap lagi. Itu untuk jenali ke apa ke. Okey. Ayu tadi kau kat mana, boy? Sampai dah. Dekat dah sini ni, nak tunggu aku tiga. Air laut dia. Sorry, boy. Okey, okey. Boy, aku belakang kau banyak kuda. Okey. Okey, guys, mana yang baru masuk tolong share dulu. Saya adalah Boy Hunter yang akan mengendalikan live anda hari ini. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam, ya khadam roh, ya khadam jasad, ya rijal ghaib, ya rijal ghaib, ya rijal ghaib. Berapa orang ni? Dua. Dua. Dia akan bawa live daripada ni. Dan share. Thank you so much. Thank you for share. Okay, guys. Mana yang baru masuk, tolong share dulu. Good luck, guys. Thank you. Selamat maju jaya, guys. Thank you atas doa. Terima kasih. Mana yang baru masuk, tolong share. Tolong spam love. Kurang bayangkan. Apa ni, aku dah masuk hutan pula ni. Kurang bayangkan. Satu kali korang tekan like tu. Satu kali korang tekan like tu. Satu kali korang berzikir. Okey, kita lebih banyakkan buat amal lagi. Good luck, guys. Thank you so much. And share. Thank you. Okay, guys, korang mesti korang boleh slowkan volume. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam. Okay. Okay. Saya nak bagi korang salam perkenalan. Pascal. Wah. Okay. Saya dikenali. Itu adalah trademark saya. Suara serak lain macam ni. Ha. Siapa host ni? Boy ke? Ya, saya boy. And good luck. Thank you. Hadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya khadam khadam, ya khadam roh, ya khadam jasad, ya rijal gaib, ya rijal gaib, ya rijal gaib, ya rijal gaib. Tapi apabila saya pakai ni, saya rasa macam pecah lah. Kejap eh, saya cuba tukar lampu. Untuk kepuasan korang, saya tak suka benda yang tak memuaskan hati saya. Minta maaf, gelap sekejap. Ui, tak ada lampu lain. Ni baru best. Bukan, kita bukan nak best. Kita bukan nak apa. Ya khadam roh, hadir. Hadir, hadir, hadir. Terbaik bosku, terima kasih. Apa sejarah tempat ni? Okey, saya saya tidak berani mengeluarkan apa-apa. Okey, sebabkan saya juga, saya adalah orang yang orang saya pertama kali datang kat sini. Jap, geng. Mana yang baru masuk, tolong share dulu. Okay, tolong share. Boy, mana pokok sula tadi? Sabar, sabar. Jauh lagi. Sabar. Takkan kita terus-terus ke checkpoint. Kita ada jalan slow-slow. Sekarang kalau laju-laju nanti pening. Kan, betul tak? Jadi, kita slow-slow. Kita cuba menikmati. Kita cuba tengok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam, ya khadam roh, ya khadam jasad, ya rijal ghaib, ya rijal ghaib, ya rijal ghaib. Seru dia, boy. Kehadiranku bukan ingin mengganggu. Kehadiranku ingin merungkaikan cerita tentang dirimu. Hujudkanlah, hujudkanlah, hujudkanlah. Keluarkanlah suara-suaramu, sosok tubuhmu. Saya ada rasa energi. Sekejap, eh. Dah keluarkan muka burukmu. Apa benda dekat dengan aku ni? Berapa hari boy kat sana? Besok balik dah. Besok kita akan balik.
Mana yang baru masuk, tolong share lagi, geng. Tolong share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam, ya khadam roh, ya khadam jasad, ya rijal ghaib, ya rijal ghaib, ya rijal ghaib, ya rijal ghaib. Apa juga gelaran dirimu, keluarkan sosok tubuhmu. Lokasi mana ni? Di Hotel Mirna, situ seram insya-Allah, nanti kita akan pergi kejap lagi. Kena rajin seru insya-Allah, dia muncul insya-Allah, saya cuba. Lokasi lupa. Lokasi mana? Lokasi mana, Am? Pulau Besar Melaka. Aku duduk Pulau Besar pun aku lupa dah. Pulau Besar Melaka, minta maaf. Kita manusia selalu melakukan kesilapan. Okey. Kita akan jalan ke, saya tak tahu, saya ada jaga safety sama boy. Terima kasih atas menasihatkan saya. Allahu Akbar. Jangan lagi ya. Apa benda ni? Aku ada dengar macam bunyi pelesit lah. Astaghfirullahaladzim. Mungkin binatang. Saya ada dengar bunyi zet. Kalau free bila-bila main lah. Taiping Perak kat sini banyak gak lokasi yang menyeramkan. InsyaAllah. InsyaAllah satu hari nanti saya akan sampai. Ha? Lebah dekat aku. Oh. Ini adalah tempat semut ipoh eh, geng. Ni kalau kena gigit hati-hati boy. Okey okey. Tempat semut ipoh eh. Saya dengan safety saya. Tu lebah. Okey, biarkan aku tidak mengganggumu wahai ciptaan Tuhan. Dengan izin Allah, janganlah kau mengganggu diriku. Okey. Pakai mask tak? Jerbu tu tak, tak, tak. Lebah tu, boy. Saya bukan cari lebah. Saya ingin merungkai. InsyaAllah lebah tu tak akan ganggu saya lagi. InsyaAllah, terima kasih. Nasib, bro, astaghfirullahaladzim. Mungkin saya mungkin berbau madu. Itu sebab lebah dekat. Cik. Okay guys. Di manakah pokok sula? Saya pun masih mencari-cari pokok sula di mana ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam. Ya khadam roh. Ya khadam jasad. Ya rijal ghaib. Ya rijal ghaib. Ya rijal ghaib. Ya rijal ghaib.
boy. Hmm. Ha? Kau jangan pergi kat rumah tu, keluar. Tak tahu, aku masih mencari lagi. Jinggu. Tak tahu, aku masih cari lagi pokok ni kat mana. Hadir. Ams, kenapa lebah ni ikut aku? Okay. Okay guys, mana yang bermaksud tolong share dulu. Kita akan jalan. Kejap. Macam ada benda berkelip lah. Kejap. 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 Aku akan pergi ke tempatmu. Macam ada benda berkelip eh. Saya ingin pastikan apa benda tu. Lebah, jangan ganggu aku. Kau... Saya ingin pastikan apa yang berkelip tu. Ni kat mana dia ni? Yang berkelip tu. Ada bunyi? Tidak, aku masih mencari. Cari apa tu? Hati-hati boy. Kejap. Mana kelipan tadi? Aku tak puas hati, aku masih nak mencari. Kunang-kunang bro. Kunang-kunang binatang apa? Saya nak tengok. Kunang-kunang. Apa tu? Hah, ada. Boat lah boy. Boat. Saya bukan tepi pantai. Saya di tengah padang. Saya bukan di tengah pantai. Kejap. Saya masih tidak puas hati lagi apa benda yang berkelip-kelip tu. Sejenis saya akan tengok apa benda tu. Dah hilang geng. Ha. Tadi dia kelip balik, sekarang ada. Mungkin dia terselindung di sebalik pokok. Ada. Binatang tu jauh sangat jauh. Nampak ni, saya nak pergi ni jauh lagi. Kelip-kelip tu rasanya, kelip-kelip takkan kita nampak dari jauh. Hampir 100 meter dari kita nampak dia berkelip. Padam lampu. Ha tu, nampak tak? Nampak tak? Jangan suluh dulu am. Nampak tak? Okey, korang tengok pokok jauh lagi eh. Korang tengok eh. Saya akan berjalan ke sana berapa lama. Okey, dengan sebesar langkah macam ni eh. Okey. Saya akan jalan ke sana. Saya ingin memastikan kalau itu betul kelip-kelip. Kejar, tidak. Saya akan dengan tenang. Akan dengan tenang pergi. Untuk... Cahaya tu bawa lagi jauh. Jom kejar. Okay. Korang tengok tadi mula-mula dekat ke? Itu makin jauh. Jelas sangat nampak tu. Takkan kelip-kelip. Ha? Tak tahu. Tak ada. Tak nampak. Aku masih mencari. Jinggo, aku masih mencari Jinggo. Aku ingin memastikan benda tu. Bukan benda tu atau benda tu. Okey? Aku tidak boleh cakap apa-apa. Masuk. Panggil dia boy. Alakan,
Aku pun dah tak tahu jinggo aku kat mana. Aku pun dah tak tahu aku kat mana. Yang kejar dia, dia bawa masuk dalam hutan tu. Ya Allah. Tak tahu, saya tak tahu juga. Aku ke kolam biawak. Kolam biawak mana? Kolam biawak. Kalau kita mengadap ke sini, belah kanan kita kan. Dah jumpa, jumpa dah. Ha, kolam biawak sana. Tasik tak ada air. Ya, tengah-tengah tasik tak ada batu. Batu? Batu ni kita keluar air. Ya. Kita orang dah kat mana jinggo? Okey, tadi jalan masuk kita orang mana? Kejap. Seorang juga tak. Berdua. Kejap eh. Saya tak puas hatilah dengan tu tadi. Kejap. Ya, cakap dengan jinggo. Kejap, boy nak memastikan ah tu. Tu. Nampak tak? Kejap, matikan lampu am. Tak ada pula dalam kem. Kimak. Hantu. Hantu. Takkan burung berkelip. Okey. Semua tutup lampu eh. Saya buka, saya tutup. Ha. Tadi kau pasang tak apa pokok tu? Kalau kau ikut laluan kucing hutan takkan berkelip mata. Kejap. Kejap. Kolam tu kat belakang dah. Kejap. Aku masih kenapa makin jauh? Dia makin jauh, geng. Aku tak pasti benda tu apa. Tak apa. Besar ni, dia berkelip. Ah, korang bayangkan kalau kelip-kelip besar macam tu berkelip. Tak ke terang dunia ni? Yang pening-pening. Komen orang. Ah, okey, kita. Mana? Mana ada? Mana nampak kau? Mana? Nampak? Jaya. Ni, mengadap aku sini. Tak aku nampak. Mana? Tak aku nampak. Nampak? Tegak sini. Tegak sini lah. Sini. Tak, nampak. Sekarang. Okey. Relax. Tenang. Tarik nafas. Okey. Okay, sebelum kita terlampau cemas, kita kamera blur boy. Ha, itulah pasal kamera blur eh. Auto blur kejap. Saya tak tahu. Big. Ya aku tegak abang, aku tegak eh bila aku tutup lampu nampak. Mana? Okay, kita pem. Tak nampak apa ha, tak nampak apa. Saya tak nampak. Rapat sikit dengan hutan tu. Bila kau dalam live, dia punya visual tu pecah tau, tak clear. Tak ada. Kita orang di tengah-tengah padang jinggu. Okey, jinggu. Tenang, jinggu, tenang. Okey, tenang sekejap. Okey. Jika apa-apa nanti, aku akan kontak. Lepas sikit dengan hutan, lepas sikit. Ya, sabar nak. Tu. Ha, tu. Nampak cahaya, Pak. Sekejap. Dia aku nampak. Sekejap. Ada mata lagi. Sekejap, eh. Lepas tu, pergi tempat lain lah. Kau nak tahu lebar, pergi tempat lain. Tak, kita orang dah keluar dari. Aku kena cakap jap. Kejap eh geng eh. Kau tukar kamera depan lepas tu tukar belakang balik. Tak, jinggu aku dah keluar daripada kawasan lebah tu. Sekarang ni kita orang di tengah padang. Jadi aku nampak cahaya api tu. Jadi aku nak pergi tengok. Aku nak pergi tengok. Itu je. Okey, kau pergi pelan-pelan. Jangan terlampau dekat sangat. Dan satu lagi saya cakap dengan boy, kamera tu, tukar kamera depan tu, lepas tu tukar balik kamera belakang. Pasal apa? Gambar blur. Kejap eh. Saya tak berapa pandai pegang kamera.